Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memperbaiki mesin cuci dengan kerusakan airnya di sini keluar terlalu pelan ya. Sekarang kita coba aja dulu. Oke, tombol daya. Bos. Meter level. Paling bawah. Ada suara bunyi ini. Oke, kita langsung bongkar saja. Kita perbaiki. Biasanya untuk bagian sini dia kotor ya. Kita copot sini, kita buka kerannya ini, apa dia dari sini keluar airnya bagus atau besar. Kalau tidak, kita bersihkan bagian ini. Kita matikan dulu dayanya. Matikan, copot. Ini kita buka. Kita buka. Dia kencang. Berarti untuk saluran ini enggak ada masalah. Buka nih. Bagian sini. Copot dulu. Nah, ini. Copot dulu ini. Kita buka baut sini sama kanan kiri. Oke. Ada pengunci kan, kanan kiri kita congkel dulu. Nah, ini. Kita congkel. Tarik. Kita tarik ini. Nah, di sana ada. Sini kita congkel ke atas ini. Ini yang terlihat kotor, ini kita bersihkan, kita copot dulu. Kita copot. Kita tarik. Kita siapkan sabun sama sikatnya. Di sini kita bongkar baut 4 ini. Nah, ini. Kita pisahkan dulu. Nah, kita bersihkan ini, kita bersihkan. Nah, ini nanti kita bersihkan sama ini. Yang paling penting ini ya, kita bersihkan dengan sikat. Terus di sini, ada lubang. Lubang ini kadang yang buntu, yang bermasalah. Nah, lubang-lubang ini nanti kita pakai jarum. Kita bersihkan, kita lubang, bersihkan lubangnya ini dengan jarum. Kita bersihkan ini. Kita masukkan air. Di sini kita masukkan air, kita masukkan, terus ini kita pencet, pencet ini. Nah, berarti sudah nggak buntu. Nah, ini sudah bersih. Sekarang kita congkel ini, kita congkel. Balikkan dulu ini ke sini.
ulangi ya biar paham. Pertama gini, ini ikannya ya gini, ini ada ember kecil, kita masukkan dulu ini. Baru ini karet ini kita masukkan sini. Nah setelah per, ini ada per, masukkan sini, sini. Terus kita masukkan ke sini. Ini, nah baru ini masuk ke atas ini. Nah ini ya. Kita balut 4. Kita pasang gini, kita coba ini dipasang di sini ya, pasang sini. Sudah kita pasang, sekarang kita nyalakan keran. Dia harus tertutup rapat ya, dia sudah nggak ngeluar air. Sekarang kita lepas dulu, matikan. Sebelum kita pasang di sini, kita bisa coba begini. Nah, kita yang penting jangan sampai semprotan air ini kena ini ya. Jadi dia harus bebas ini bawah. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nyalakan. Oke, sudah jalan. Sudah gini kita tinggal pasang. Tata. Keran kita buka. Terus kita on start. Tik. Wash. Suaranya halus. Alhamdulillah semua sudah selesai. Ini mesinnya kita tinggal putar ke sana, semua selesai. Jadi prinsipnya kebanyakan sih ya, memang bagian sini ada water inlet, itu biasanya dia kalau sumber airnya itu kotor dia sering buntu, jadi sering dibersihkan di bagian tadi. Kalau sudah nggak bisa dibersihkan, solusinya ya diganti. Ini sekitar 50.000 kalau nggak salah itu harganya ini. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.